Pokoknya seperti saya bilang tadi di awal video, ini yang dua door, yang two door atau yang dua pintunya, dan memakai kanvas atau soft top di bagian plafonnya, jadi nggak pakai hardtop. Seperti yang tadi saya bilang, jadi mobil ini lift kit 3 inci, dan memang ini mobil mau dipakai buat off-road. Ya, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak permintaan di Planet Jeep, itu di bagian suspensi itu emang maunya full spec. Semuanya kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih buat kalangan off-roader atau 4x4, mungkin nggak asing lagi nih sama nih bro satu ini nih, Julian Johan atau biasa dipanggil JJ. Nah, itu kalau aku Instagram-nya JJ Logi. Sama tuh channel YouTube-nya juga JJ Logi. Mungkin kalian udah pasti kenal lah sama beliau ini. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang 4x4, tentang off-road nih sama JJ. Coba balap speed off-road waktu itu mulai dari tahun 2010. 2010. Ternyata berarti satunya 2000 ya. Satu ya, benar. Kalau lagi ya. Baru pikiran. Jadi akhirnya dari 2010 itu pas mulai balap speed off-road, alhamdulillah ternyata ada opportunity yang bagus nih di sini. Ya udah akhirnya jadi seriusin, coba buat lebih bisa lebih profesional aja di situ. Oh, di speed off-road. Iya, di speed off-road sama rally. Nah, yang mana menurut JJ kira-kira yang paling sesuai dengan jiwanya? Wah, itu sering ditanyain juga. Itu suruh pilih dan jawabannya selalu kadang-kadang berat gitu, susah. Jadi gini, apa namanya? Emang dulu lebih suka itu awalnya yang lebih jalan-jalan ya, adventure, lebih ringan. Oke, sekarang saatnya kita review JK 2011 yang sudah di lift 4 inci ini ya. Kalian banyak bertanya-tanya soal budget, ya kan? Pasti suka masuk di kolom komentar video-video review modifikasi kita, suka menanyakan soal berapa sih biaya yang perlu diperlukan untuk memodifikasi Jeep JK, misalnya seperti ini gitu. Nah, ini saya kasih bocoran. Jadi JK 2011 ini dimodifikasi dari kondisi standar sampai jadinya seperti ini menghabiskan biaya. Perjalanan menuju trek off-road kurang lebih akan kita tempuh 15 menit, sekitar 2 km. Nah, sekarang sudah saatnya kita coba treknya. Ini dia trek off-roadnya. Oke bro, di hari ini, di sore hari ini tepatnya, cerah banget sore hari ini. Jadi membuat mood jadi lebih enak, jadi mereview mobil juga jadi lebih oke lah. Ini sebelumnya, Jeep JK Rubicon ini udah pernah kita review. Waktu itu sudah mengganti bagian lampu-lampu, push step-nya itu udah dari awal, nanti akan kita masukin di kolom deskripsi sama di link di atas. Udah pernah kita review, jadi push step elektrik itu
pertama kali diganti. Sama ada penambahan lampu. Nah, sekarang lumayan besar penambahannya. Waktu itu dikerjakan, kalau nggak salah ya, di tahun 2017. Di video-video awalnya channel YouTube Planet Jeep. Kalian bisa lihat nanti. Kita akan cantumin di atas nanti link videonya. Nah, sekarang mobil ini sekarang sudah di lift 3 inci. Seperti ini konsepnya, warna hitam, ini diesel, sudah memakai light bar Radiance dari Rigid, terus ada yang ukuran 20 inci juga light bar-nya di bagian kap mesin. Ini lampu-lampunya pakai JW speaker, headlamp, fog lamp-nya, sennya juga sudah ganti LED. Pokoknya ini akan kita masukin ke YouTube-nya Planet Jeep nanti.